Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku bikin video tutorial dan cara edit dan buat video pakai aplikasi InShot. Mari kita lihat. Pertama-tama kita ambil video bahan di memori telepon, yaitu kita cari ke bawah scroll video yang kita inginkan. Kita cari dulu ya, kita geser-geser ke bawah. Kita tunggu sebentar nih, lagi loading. Oh ya, nanti link InShot saya akan bagikan di deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini kita ambil video, kita tambah lagi tanda plus, kita video, kita cari ya. Ini untuk pembukaan video, nah, yang di awal dan akhir kita klik lagi. Nah, ini pembukaan video. Pembukaan video bisa diambil ya, download di YouTube juga bisa. Nah, ini kita mulai edit nih. Ya, kita mau bikin teks. Kita ketik ya, Toko Rini Channel ya, nanti bisa dilihat tutorialnya di Toko Rini Channel. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga teman-teman. Ini kita bikin tulisan yang bagus teman-teman. Setelah sudah jadi, kita taruh, nah, kita geser ke bawah, kemudian ini untuk memberikan waktu ya, teks lagi. Nah, ini untuk biar kelihatan terus ya semua video ya. Kemudian kita cek, nah, kan muncul teksnya dari awal sampai akhir. Kemudian pakai aplikasi InShot sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini kita cari ya, yang mudah saja lah, yaitu kita cari yang emoticon itu. Kita ketik yang ini ya, yang breaking news kayaknya bagus. Kita geser ke samping atas kiri. Bagaimana caranya biar, nah, ini kita geser dulu biar terlihat di semua waktu videonya. Oke, kita sudah, kita edit lagi ya yang tanda pensil. Kemudian kita ini yang tanda garis silang, ini yang panah. Oh, bisa tipe-tipe ini muter-muter, yang ini bolak-balik. Kita pilih yang bagus ya teman-teman, kita pilih saja yang tanda panah. Bentar, ini buat, nah, ini buat geser buat kecepatan ya. Bentar, ini kita yang panah aja. Kemudian, nah, ini buat geser lagi nih. Oh ya teman-teman, buat video YouTube kalian bagus ya, tuh kan bagus. Oh, edit lagi. Ini untuk tahu sendirilah ya. Buat kanvas, terus kita klik ini buat rekam suara, track musik. Yang ini tadi sudah, ini buat, ini pip untuk video di dalam video. Kita coba, nah, itu kan sudah pip, fungsinya untuk masukkan video di dalam video. Kemudian apalagi nih ya, kita coba sebentar.
Kita coba ini untuk apa nih? Nah, ini untuk kanvas. Stop lagi ya. Kita di ini kita bahan untuk volume menghilangkan suara. Kemudian, nah ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin di Facebook bikin ini untuk ya, menyimpan yang setelah selesai aku yang bikin konten mobil teman-teman kemarin ya.